Ojil udah nyampe jam berapa Mas Ojil? Tadi kurang lebih setengah jam yang lalu lah, jam 8. Paling rajin Mas. Nyampe di sono jam 6:30. Berangkat takut abis, macet. Habis TV habis. TV mati berangkat. Siap, siap. Mudah-mudahan gitu. Sukses. Amin. Sukses ya. Alhamdulillah. Amin. Jadi pagi ini kita ada syuting kopi viral bersama Puspus Junior. Macet banget, alhamdulillah bisa on time tepat waktu di sini. Jangan lupa nonton ya. Belakang kita adalah setting studio Islam itu indah. Barusan Ustaz Maulana ya dia. Iya, Ustaz Maulana di sini. Ini studionya baru selesai. Di sebelah sana studio Brownies. Tadi Ustaz Maulana baru keluar di acara Islam itu indah. Ini sampingnya studio Brownies. Sekarang kita ke studio kopi viral. Ini pertama kali Puspus Junior dibukakan di kopi viral. Kalau brownies sudah berapa kali ya? Kopi apa? Jadi ini tempat kita di make up sama sarapan. Ada bus, ada nasi kali. Yang penting kopi sih. Ya. Lo bisa gila nih.
sini. Dan formatnya bisa belum basis gua. Jadi basis gua ini basis gua ya junior kan yang mahal. Jadi dia main semua, main sama semua pokoknya. Ada tiga. Tiga aja. Tiga aja. Spencer aja. Iya. Pakai Spencer. Kabur. Oh, makan jam 3 dulu, jam 3 dia baru makan lagi di tapi ini keren, maksudnya kalau masih kerja buat digital kami keren. Standby. Balik lagi di Kafe Viro. Oke, kita sudah bersama dengan teman-teman. Tadi kita ngobrol-ngobrol pada saat iklan, jadi era 60-an, kalau Inggris bangga dengan The Beatles. Yes. Kita seluruh masyarakat Indonesia bangga sekali dengan hadirnya Gus Flo. Kalau Mas Riko ini spesial hubungannya sama gua. Tadinya gua mau jadi calon menantu, cuma berhubung nikah sama Karina gak jadi. Karena ini papanya. Mas Riko itu punya perawan. Ada patu gitu kan. Oh iya. Nah, pernah-pernah lupa, kemarin juga fotonya di. Dibantu juga sama teman-teman yang lainnya ya, ada tasunya yang lainnya juga ya. Berarti hari ini pasti di yang pada kangen sama semua lagu lagu Kus-Kus, ini dia. Waktunya nyanyi. Betul. Pertanyaan klise, ada beban nggak sih membawa nama besar? Kita berjumpa lagi.
Hari ini alhamdulillah lancar-lancar aja, event tiap lagu dadakan berubah, langsung refnya aja dan lain-lain, kita udah on the way pulang. Hari ini benar-benar ini aja, istirahat dulu, karena biasanya kita hari-hari di rumah recording ya Via. Iya, hari ini benar-benar beri istirahat, karena banyak bahan yang harus diedit, persiapan buat meeting sama klien. Tadi ketemu ya. Apa Yom? Tadi Om. Tadi ketemu Vicky, ketemu Mbak Inu, ketemu semuanya dan lain-lain, seru sih. Seru. Malah Vicky ngajak collab. Nanti lihat itunya vlognya ya. Ya. Kita pulang dulu. Istirahat, kurang tidur, kurang kopi, kurtur. Thank you. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.